Apa Amerika 200 tahun yang lalu? 400 tahun yang lalu? Apa itu Jepang? Kita enggak kenal kebudayaan Ainu yang merupakan cikal bakal kebudayaan Jepang sekarang. Sebaliknya, kita tahu ada peradaban-peradaban yang luar biasa pernah hadir di permukaan bumi. Irak yang merupakan induk dari kebudayaan Islam beberapa ratus tahun silam, apa sekarang? Dan apa yang bapak-bapak bayangkan ketika saya menyebut Baghdad? Kehancuran, kenestapaan, darah di mana-mana. Ya, sekarang itu. Apa kalau kita bayangkan tentang Afghanistan? Sama. Tapi dulu tempat-tempat, daerah-daerah dan negara yang saya sebutkan tadi itu adalah pusat peradaban dunia, contoh dan figur dalam kehidupan. Kita sekarang mengenal istilah kebarat-baratan atau orang menyebutnya westernisasi. Kita menganggap orang dengan gaya seperti itu modern. Gaya pakaiannya, untaian rambutnya, bacaannya kalau berbahasa-bahasa barat, wah ini orang hebat. Tapi tahukah Anda bahwa ribuan tahun yang lalu ada namanya ke-Arab-Araban atau orang menyebutnya Wiz Arabic. Apa itu? Itu sama dengan kebarat-baratan sekarang. Ribuan tahun yang lalu orang kalau tidak ke Arab-Araban dibilang deso, Pak. Iya. Dan asal muasal kenapa ada toga ketika orang lagi di wisuda dengan baju panjangnya? Kenapa banyak istilah-istilah yang diserap dari Arab dalam bahasa-bahasa Latin, dalam bahasa-bahasa Kaukasia, dalam bahasa bahkan bahasa Indonesia? Itu adalah peninggalan dari ke-Arab-Araban zaman silam. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa peradaban itu ada siklusnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Kita mau bicara tentang penemu siklus ini. Karena memang forum kita adalah forum tentang kajian biografi tokoh. Tujuannya bukan sekedar mengenal tokoh itu, tapi pelajaran apa yang kita dapat dari para tokoh tersebut. Imam Malik rasanya pernah berkata, "Kullama dzukira as-salihuna tatanazzalur rahmah." Setiap orang soleh diceritakan, disebutkan kisahnya, mudah-mudahan rahmat Allah turun pada kita. Karena banyak betul pelajaran hidup yang baik-baik dari mereka. Pada kemarin kita sudah berbicara tentang orang dengan kaliber Syaikhul Islam, Hujjatul Islam, hujahnya umat Islam, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Hari ini kita mau bicara tentang Ibnu Khaldun. Ini berat-berat semua ini materinya. Ada satu tesis, disertasi doktoral kalau mau bicara tentang ini. Harus satu semester kalau bicara tentang tokoh-tokoh yang kita mau kaji dalam beberapa pertemuan ini. Tapi gak apa-apa, saya berusaha untuk menyederhanakan. Karena memang lingkungan kita gak usah terlalu akademis banget gitu. Jelimet, nanti susah kita mau paham materi dan ketokohan orang yang kita bicarakan. Jadi saya berusaha menyederhanakan tokoh-tokoh yang kita bicarakan ini, pola pikirnya, biografinya, ide-idenya untuk kehidupan. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh yang dilahirkan di tahun 1332 Masehi. Dia lahir di Tunisia, sekarang masuk ke daerah Afrika Utara. Jadi Afrika kalau yang bawah-bawah sini itu banyakkan non-muslim. Semakin ke tengah mulai banyak Islamnya, tapi semakin ke atas mayoritas muslim. Dan suku mereka bukan Arab. Mereka sukunya disebut dengan orang-orang barbar. Ini nama suku ya. Cuma sampai ke benak kita dengan pemahaman didikan ala barat kita, kita menyebutnya orang yang zalim, melakukan pembunuhan, apa ya,
pokoknya kasar gitu, kita bilang dasar barbar gitu. Padahal barbar itu nama suku, tersinggung nanti orang barbar itu. Maukah kita dibilang dasar banjar? Enggak mau kita. Ini barbar, ini nama suku. Suku yang ada di Afrika Utara, mayoritas itu. Atau disebut dengan orang Amazir. Suku ini dulu tidak beragama Islam. Dan mereka memiliki bahasa sendiri, namanya bahasa Amazir. Sampai kemudian para tabi'in, ada yang mengatakan sahabat Nabi Uqbah bin Nafi' rahmatullahi alaih, melakukan penaklukan yang diutus oleh para khulafa dari kalangan Banu Umayyah. Dia berangkat ke Afrika, dia berdakwah di sana, bahkan dia terbunuh di sana di tangan orang-orang Amazir ini. Dan Afrika Utara ini kemudian mengenal Islam yang indah ini, sekaligus belajar bahasa Arab sampai sekarang. Kalau bapak-bapak tahu negara-negara yang ada di Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania, Senegal, apa bahasa mereka? Arabi. Arabi ya, bahasa Arab. Aljazair, Arab. Padahal itu bukan Arab itu, tapi terarabkan. Ngarab kata orang kampung. Baik, beliau ini lahir di Tunisia. Sebenarnya dia orang keturunan Andalusia. Kita perhatikan di peta itu, Afrika Utara itu seberang lautnya sedikit-sedikit aja, mungkin dua kali sini ke Penajam lah. Itu Eropa depan sana itu. Dan ada peradaban yang paling dekat dengan Afrika Utara, yaitu Spanyol. Afrika Utara dengan Spanyol dekat. Nah, Spanyol itu pernah berada di bawah genggaman kaum muslimin berapa ratus tahun itu, dia berkuasa di sana. Tapi sekarang kita nggak mengenal Spanyol sebagai entitas Islam. Aneh aja anak-anak muda ketika dengar ustaz ceramah, ada anak muda begitu, Spanyol itu Islam, Spanyol Islam 100%, dia sama seperti Mekah Madinah dulu Spanyol itu. Tapi kemudian terjadi namanya program Reconquista, bahasa Spanyol ini, penaklukan ulang terhadap Spanyol, sehingga dikuasailah Spanyol menjadi Kristen. Kita sedih itu, dan para ulama sering menceritakan tentang memori indah kaum muslimin yang ada di Spanyol. Mereka menyebutnya Spanyol yang hilang. Dan dalam bahasa kita, bahasa Arab, Spanyol itu ada nama sendiri, namanya Al-Asban atau Asbania. Dan kalau bapak-bapak perhatikan bangunan arsitek Spanyol itu bangunan masjid semua. Ada Alhamra, ada Sevilla, ada Gornotoh atau Granada, ada Madrid. Itu kota-kota yang dibangun oleh kaum muslimin. Nah, kita jadi punya pelajaran penting di sini. Nah, itu dari siklus tadi. Siapa yang bisa menjamin Indonesia selamanya menjadi muslim? Gak ada. Pusat peradaban-peradaban yang kuat sekarang ini hancur, dan yang hancur akan bangkit ke permukaan. 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, belum tentu ini mayoritas muslim. Dan pernah gak terpikir bapak-bapak, bahwa Indonesia, kita kaum muslimin di Asia ini, minoritas sebenarnya. Ada yang pernah pikir? Kita terlalu membusungkan dada dan mengatakan saya mayoritas. Enggak, kita di Asia minoritas. Mayoritas apa agamanya Asia ini? Buddha dan Hindu. Cuma Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina bagian Fatwani, Filipina Selatan itu aja muslim. Sisanya kita dikelilingi dengan Buddha dan Hindu. Dan itu mayoritas. Ini demografi begini kita harus belajar, bukan cuma belajar-belajar fadilah dan keutamaan Ramadan dan tazkiyatun nafs dan seterusnya. Kita perlu tahu ini supaya kita tahu posisi kita di mana dan apa yang harus kita lakukan. Baik, Ibnu Khaldun ini sebenarnya orang Spanyol. Tapi kenapa dia dilahirkan di Tunisia? Ah, itu tadi ceritanya. Jadi bapak-bapak moyangnya dulu orang Spanyol, orang Arab dari Yaman. Hijrah dalam ikut penaklukan Islam, ekspansi Islam ke Afrika Utara,
kemudian mereka masuk ke Spanyol dan menjadi penguasa di Spanyol. Bola pun berputar. Orang-orang Kristen yang ditaklukkan di Spanyol menaklukkan kembali Spanyol, sehingga diusirlah besar-besaran orang Islam yang ada di Spanyol. Nah, itu dia ceritanya. Maka orang-orang Islam yang sudah berkuasa ratusan tahun di Spanyol terpaksalah menjadi pelarian di tanah leluhur mereka. Ada yang tetap menyembunyikan keislamannya. Itu sampai kalau jalan gitu orang Islam, orang ya tampilannya sama kayak Eropa juga, untuk mengetahui dia Muslim atau bukan dibuka celananya. Begitu kelihatan disunat, habis mati. Nah, itu Spanyol zaman itu. Dan saya baru menemukan, baru ngeh gitu, mungkin yang lain sudah tahu, bahwa sejak Spanyol ditaklukkan kembali oleh orang-orang Kristen, maka seluruh dunia Islam terjadi penjajahan. Pernah enggak bayang? Kapan itu Ferdinand Magalhães Albuquerque masuk ke Filipina? Tidore dan Ternate dijajah sama Portugis. Itu setelah kekuasaan kaum muslimin di Spanyol ditaklukkan. Karena penguasa barunya Spanyol namanya Ratu Isabella. Dia ini mengirim utusan untuk melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Di antaranya ke Indonesia, makanya ada benteng-benteng Portugis itu. Kan Spanyol itu alias Portugis. Dulu enggak ada Portugis, namanya Spanyol satu dia. Dia ngirim ke sana, dia kirim juga Columbus ke Amerika untuk mencari itu dia, sesuap lada dan hasil bumi yang lain yang tidak didapatkan di Eropa. Itu terjadinya seperti itu. Baik, tokoh kita ini dilahirkan di Tunisia. Dia berasal dari keluarga ningrat, orang yang mapan dan terdidik semua, baik secara Islam, baik secara politis dan secara keagamaan. Sehingga beliau ini sekolah dari awalnya memang sekolah-sekolah yang modern dan sekolah yang berkualitas semua. Mulai sampai usia 1 tahun sampai dengan usia 20 tahun Ibnu Khaldun disibukkan dengan pelajaran, kuliah dan sekolah di sebuah kampus yang sangat tenar saat itu, sebelum ada kampus Al-Azhar, namanya Universitas Az-Zaitunah. Masih ada sampai sekarang rasanya. Ini universitas kuno ini. Ini kan kisahnya tahun 1300-an. Masih ada itu universitas itu di Tunisia. Sampai usia 20 tahun, beliau sudah hafiz Quran, menguasai mazhab Maliki. Ini mazhab Maliki ini adalah mazhab yang tenar dan menjadi penguasa di Afrika Utara. Sampai sekarang mazhabnya mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini dibangun oleh Imam Malik ibn Anas dan merupakan Imam Darul Hijrah. Beliau tinggal di Madinah, beranak pianak di sana dan banyak memberikan wejangan-wejangan fikih. Itu yang disebarkan kemana-mana dan mayoritas berada di Afrika Utara ini. Karena itu wajar jika kemudian pendidikan beliau secara fikih latar belakangnya adalah mazhab Maliki. Kemudian beliau belajar juga ilmu kalam. Ini yang dijadikan pertanyaan kemarin itu. Kita sering menistakan orang-orang yang belajar ilmu kalam. Ya karena memang ada orang-orang yang anti tentang ilmu ini. Ilmu kalam itu ilmu akidah. Belajar keesaan Allah, belajar tentang al-ghaibiyat, siksa kubur, percaya kepada surga dan neraka, pola berpikir yang baik terhadap kehidupan ini. Semuanya itu dipelajari dalam ilmu kalam. Dan para pembenci ilmu kalam ini, dia pada akhirnya terperengah bahwa ternyata semua ulama berkaliber dunia ini adalah para pencinta dan para pengajar dan para expert dalam ilmu kalam, termasuk Ibnu Khaldun. Di usia 20 tahun setelah matang dalam akademis, beliau mulai terlibat secara aktif, bukan teoritis dan pengamat saja, di dunia politik sampai usia kurang lebih 43 tahun. Malang melintang di sana. Menjadi tokoh politik, menjadi pengamat politik,
dan para pembesar dari berbagai dinasti yang berkuasa. Ini dinastinya jatuh bangun di Afrika itu dan saling berperang. Muslim semua, tapi ya memang begitulah kehidupan. Yang kuat yang akan merajai. Dia sering menjadi referensi kalau kita pembicara gitu, untuk memberikan masukan-masukan terhadap konflik-konflik politik yang ada. Para ahli sejarah menyatakan kelebihan Ibnu Khaldun dibanding para tokoh sejarah yang lain adalah, orang kalau berbicara tentang sejarah, mereka mengamati dari luar bagaimana sejarah itu bermula, bagaimana sejarah itu terjadi dan terus terjadi. Berbeda dengan Ibnu Khaldun, dia bukan sekedar mengamati, tapi dia pelaku sejarah itu. Dia ada di situ. Dia bukan menjadi pengamat politik, tapi dia seorang politikus. Beda, beda hadirin rahimakumullah. Kalau pengamat politik dia pinter, wah ngomong itu. Di Metro TV sering itu, pengamat politik menjelang pilkada, menjelang perhelatan politik nasional. Oh, pengamat dari macam-macam latar belakang. Ada Indobarometer. Ada siapa itu yang sering dijadikan pembicara? Kodari. Saya suka ngikutin itu. Itu namanya pengamat politik. Dan kita semua rata-rata pengamat politik unggulan, Pak. Hebat kalau bicara. Tapi suruh main politik, Anda masuk ke dalam. Bingung juga. Itulah pemain bola dengan penonton bola. Penonton bola itu hebat. Betul komentarnya, habis nonton tadi malam sampai sahur. On the road katanya demi nonton bola. Banyak betul komentar. Tapi begitu suruh main bola, dia bunuh diri terus, gawangnya sendiri. Itu dia. Jadi beda antara politikus dengan pengamat politik. Beliau ini pengamat politik sekaligus politikus. Mulai 20 tahun sampai dengan 43 tahun. Karena itu beliau matang dalam hal ini. Kemudian, ya berarti kalau di kita menarik kisah ini ke zaman kita lah ya, biar mudah kita pahamnya. Jadi menjelang usia pensiun, 43 tahun ke atas, beliau tidak lagi berpikir tentang berkarir di dunia politik, tapi lebih fokus untuk mengajar, menulis buku, dan menjadi pengamat. Itu mulai dari 43 sampai beliau meninggal dunia di usia 70-an. Nah, hadirin rahimakumullah, pentingnya kita mengenal Ibnu Khaldun itu pasca 43 tahun ke atas. Karena apa yang dia amati mulai usia 20 tahun sampai 43 tahun, dia tuangkan dalam bukunya yang sangat terkenal. Yang disebut dengan Muqaddimah. Kalau bapak-bapak pernah dengar Muqaddimah, itu bikin geger satu dunia. Karena penemuannya orisinil betul. Tentang jatuh bangunnya peradaban, tentang kenapa negara itu bisa bangkit, kenapa negara itu bisa hancur. Tentang kesetiakawanan sosial dan huru-hara di berbagai negara itu apa latar belakangnya, beliaulah yang pertama kali mengasaskan itu. Orisinil idenya dalam buku Muqaddimah. Saya rekomen bapak-bapak baca buku itu, Pak. Asal kita punya otak masih encer gitu ya, mata masih awas dan paham gitu istilah-istilah akademis di situ, itu agak berat bukunya. Baca itu, kita jadi pahamkan Indonesia ini kira-kira dalam teori Ibnu Khaldun itu sampai di mana. Karena ketika Ibnu Khaldun menulis, dia bukan cuma pengamat, itu pentingnya di situ. Dia mengamati jatuh bangunnya banyak dinasti di Afrika itu dan di Eropa. Dan dia tulis kemudian, dan ini jadi rumusnya Ibnu Khaldun sampai pada tahap seperti kita ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dibuat step-stepnya oleh Ibnu Khaldun, kita tahu, oh ini sebentar lagi akan begini. Sebagaimana Bapak tahu setelah hari ini siang, besok akan terjadi, nanti malam akan ada malam hari. Clear dia. Ibnu Khaldun, dia menuliskan beberapa teori sebagai berikut. Di antaranya yang disebut dengan teori Al-Asabiyah, ini paling terkenal. Teori Asabiyah adalah teori bahwa satu ide, satu negara tidak mungkin akan bangkit kecuali kita memiliki Asabiyah. Apa itu Asabiyah? Asabiyah itu adalah feel in group, merasa bersama.
sama misi, sama visi, kan gitu kita ngomong. Kata dia apa? Negara tidak mungkin bangkit sampai kita memiliki asobiyah yang sama, ide yang sama, kalau bisa kesukuan yang sama, kalau bisa. Yang penting apapun yang mendukung kebersamaan itu. Dan ini juga yang menjelaskan kenapa pemain sepak bola bajunya seragam, yel-yelnya seragam. Kalau pemain sepak bola satu grup, satunya warna merah, satunya pink, satunya warna pelangi, kemudian yel-yelnya lain-lain, nggak muncul asobia itu. Itu maksudnya asobia. Jadi rasa bersama itu. Misi kita apa? Ah, gitu yel-yelnya. Itu gitu dia. Dan dalam konteks modern diterjemahkan dalam bentuk partai-partai politik itu. Kan satu visi dan misi. Walaupun latar belakangnya macam-macam, ada akademis, ada orang biasa, ada pinter, ada enggak. Yang penting gabung supaya kita membangun negara yang kuat. Itu yang disebut dengan asobia. Dan ide ini dia yang memulai. Dia itu pertama dia di dunia. Sehingga dia disebut dengan bapak sosial. Bapak ilmu sosial adalah Ibnu Khaldun. Jadi mengenal tentang hal-hal yang terkait dengan manusia dan sosial dan kehidupan, Ibnu Khaldun. Saya menekankan orisinal-orisinal tadi karena memang ada klaim barat yang menyatakan bahwa sebenarnya penemu ilmu sosial itu kami, kata barat. Barat suka begitu. Dan mereka bilang kaminya itu adalah Auguste Comte, orang Perancis rasanya. Kami yang pertama kali menemukan. Padahal bukan. Ini Auguste Comte tahun 1017-an. Sementara ini 1332. Lama udah, lebih awal. Sebagaimana klaim bahwa penemu Amerika adalah Columbus, padahal orang Islam beberapa abad sudah menemukan benua Amerika. Sebagaimana klaim bahwa peta ditemukan oleh orang-orang barat, padahal Turgut atau Dragut Royce yang dari Turki itu dialah pertama kali membuat peta dunia. Jadi banyak hal kita hanya bisa menganga karena bukan kita penulis sejarah. Kata teori sejarah mengatakan pemenanglah yang menulis sejarah untuk orang lain. Maksudnya apa? Yang menulis sejarah itu pasti pemenang. Sekarang kenapa Hitler kita buruk-burukkan? Nazi kita jelek-jelekkan? Karena pemenangnya adalah sekutu, kan? Jelek betul Nazi itu. Bu, kita lihat di buku-buku sejarah dia. Saya tidak mengatakan, saya tidak berpihak ya. Tapi ini kita bicara tentang para pemenang lah yang menulis sejarah orang lain. Jelek betul apa? Coba Anda bayangkan. Seandainya Perang Dunia Kedua yang menang adalah Hitler, Mussolini, Jepang, Jenderal Tojo itu, kira-kira siapa yang jadi penjahatnya? Yang jadi penjahatnya adalah Eisenhower. Yang jadi penjahatnya adalah Roosevelt. Yang jadi penjahatnya adalah penguasa di Inggris sekarang ini. Karena dia yang menulis sejarah. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini teori Ibnu Khaldun ini harus kita ceritakan bahwa dialah yang pertama kali memulai itu. Dan sampai sekarang orang barat ketika berbicara tentang bagaimana kita membangkitkan peradaban kita, mereka ikut teori Ibnu Khaldun. Dan ini yang dipakai oleh Erdogan. Apa? Bagaimana Erdogan? Ini kan teori asobia ya, kebersamaan itu. Erdogan itu ketika dia ingin membangun Turki pertama kali muncul, dia itu putar 7 keliling kepala dan teman-temannya. Bagaimana cara membangkitkan negara yang ambruk amburadul sejak Kemal Atatürk menguasai Turki 1923-24 itu kan Imperium Utsmani habis dan ditekan lewat perjanjian Luzian supaya tidak akan pernah muncul lagi. Nah, ini kan babak belur nih, benjol sana benjol sini, gak mungkin bangkit lagi. Dia berpikir Erdogan itu bagaimana caranya membangkitkan. Ini yang patut dicontoh dalam kajian seperti ini. Dan orang-orang seperti itu pasti menggunakan teori Ibnu Khaldun asobiyah, menghidupkan rasa Turkinya. Apa yang dia pakai? Perhatikan Bapak-bapak, iklannya Erdogan itu. Apa biasanya dia pakai? Menghidupkan sejarah masa lalu Turki. Semua orang Turki kalau teringat tentang kedikdayaan mereka,
muncul asobiahnya. Nah, itu dia, itu rahasianya. Dia nggak berbicara tentang Barat membangun, nggak ada. Bagaimana Jepang, Turki nggak? Dia membangkitkan kita, entitas dan identitas Turki kita. Bapak moyang kita adalah penguasa dunia. Muncul asobia langsung. Cepat itu orang. Harusnya kita di Indonesia seperti itu. Harus seperti itu. Bangga dengan entitas Indonesia kita. Kita ini kan bangsa bukan pecundang, Pak. Di Asia ini yang mengusir penjajah. Mohon maaf ya kalau ada yang gak setuju. Asia Tenggara itu yang kuat dijajah dan kuat pada akhirnya mengusir penjajah, itu Indonesia. Malaysia? Saya kira enggak. Dia mendapatkan nego-nego dengan British, baru kemudian Tun Razak atau siapa itu, dia melaungkan di dataran Merdeka, Merdeka, Merdeka. Itu kan ada Inggris belakang. Soekarno waktu naikkan bendera ada di belakangnya Belanda. Nehi, ketumbar, kemiri, jahe. Enggak ada. Kita kuat. Dan siapa kita ketika seluruh negara hancur lembur berhadapan dengan Mongol? Hancur semua negara, cuma segelintir negara yang kuat menghancurkan Mongol. Gagal dia menjajah Indonesia. Indonesia itu Pak, selain Jepang, jadi Mongol itu dia kan menjajah seluruh dunia dan dia mau melanjutkan ke Jepang. Gagal berhadapan dengan para samurai dan ninjanya itu, kalah dia. Dia mau terus lagi ke timur laut sana, ke arah kepulauan Nusantara. Gagal pulang di ini nih, telinganya dirobek itu. Telinga si Mongolnya datangin. Pulang-pulang terkatung-katung. Baru diserbulah Singosari dan kerajaan zaman itu oleh tentara-tentara Mongol. Keok juga pulang. Melihat Indonesia hebatnya. Nah, itu dia teori yang asobia yang harus kita timbulkan, asobia yang positif tentunya. Ada asobia yang jelek. Asobia itu fanatik. Fanatik, dia betul aja, yang lain salah. Dia sunnah aja, yang lain bid'ah. Bukan begitu maksudnya. Ini asobia yang positif. Yang kedua, Ibnu Khaldun mengatakan, tadi kan kita tahu istilah siklus peradaban. Dia memberikan tips-tips rute jalan buat kita tentang jatuh bangunnya peradaban itu sebagai berikut. Dia bilang begini, setiap negara pasti akan melalui 5 fase dalam hidup negara itu. Negara itu kan ciptaan juga. Semua yang tercipta pasti akan hancur kan? Gak ada yang disebut Indonesia selamanya. Indonesia kan dulu gak disebut Indonesia, apa disebutnya? Ada yang menyebut Suwarna Dwipa, ada yang menyebut Ranah Pesundan. Ini nama baru setelah 1928, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Nah, itu dia baru namanya Indonesia. Jadi dulu gak ada, dan 1000 tahun yang akan datang kita gak tahu apa ada Indonesia ini. Nah, dia bilang apa? 5 ini kalau ada pada entitas negara, dia akan bangkit atau sebaliknya akan hancur. Yang pertama, negara itu muncul, yang pertama karena sebabnya ini ya, asobia tadi, akan muncul tiran. Tiran itu kan gini, dia setelah asobia ada, terciptalah negara itu, dia akan memimpin dengan tiran. Dulu bahasanya raja lah, sekarang bisa penguasa apapun, di republik namanya presiden, di kesultanan namanya sultan, di kekhalifahan namanya khalifah, terserah itu. Baru setelah itu kata dia, setelah itu akan muncul kesejahteraan, sejahtera. Kalau memang tirannya ini berpikir untuk maju. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan kawan, jalan gitu sama-sama. Ketika kita membangun negara itu, tujuan kita apa? Kebebasan berpendapatkah atau kesejahteraan? Cina itu gak ada kebebasan berpendapat, tapi dialah yang digdaya sekarang ini, makmur dan seterusnya. Vietnam di Asia Tenggara itu paling cepat recovery-nya dari COVID ini. Di saat yang lain teriak-teriak gelombang ke-1 lah, gelombang ke-2 lah, gelombang ke-3, dia gak ada teriak gelombang-gelombang, dia terus saja. Dan sekarang dia paling maju di Asia Tenggara ini, paling jeblok Malaysia. Kita nih sama teman lah, 11-12 tengah-tengah.
Indonesia. Vietnam maju dia. Tahu nggak kita? Dia pakai apa? Komunis. Aman maju dia. Jadi kadang-kadang kita berpikir untuk apa kebebasan kalau kesejahteraan bisa dicapai. Tapi masalahnya, bisakah kita menggapai kesejahteraan kalau tidak ada kebebasan? Itu lagi. Zaman Soekarno, hadirin rahimakumullah, ciri khasnya adalah Anda bebas berbicara tapi tidak ada kesejahteraan. Tanyakan bapak-bapak ini, sakit hidup. Saya ulang, ciri khas zaman Soekarno, Anda bebas berbicara apapun juga tapi Anda tidak ada kesejahteraan. Sakit hidup zaman itu. Ini disebut dengan Orde Lama. Muncullah kemudian Orde Baru yang merupakan antitesa Orde Lama. Dia baca Soeharto itu, wah ini susah kalau begini kita. Dia ingin membalik teori Soekarno itu. Dan dia tidak mengatakan begitu, cuma lisanul hal. Keadaanlah yang menjadikan kita mengasih judul itu. Apa Soeharto itu kebalikannya? Seolah-olah dia mengatakan, kamu jangan bicara macam-macam. Tahu kan Pak, zaman Soeharto, apa Orde Baru, jangan bicara macam-macam tapi kesejahteraan diberikan. Nah, relatively kita punya kesejahteraan itu ada ya. Terus Soeharto tumbang 98, kita masuk ke Orde Reformasi. Kira-kira sejahterakah dan merdekakah kita sekarang ini? Bingung juga jawabnya. Kesejahteraan ada relatively, kemerdekaan ada juga relatively. Ya tempo-tempo bilang orang. Tempo-tempo sejahtera, tempo-tempo merdeka. Coba lihat nih teorinya betul. Nah, tapi biasanya kata Ibnu Khaldun, setelah manusia itu sejahtera, ini proses, bukan prosesnya sejahtera full ya, ini relatively sejahtera, akan masuk ke fase ketiga, namanya kepuasan. Dia merasa puas begitu. Maaf tadi saya kelewat satu. Jadi tahap konsolidasi, yang kedua tahap tirani, yang ketiga tahap sejahtera, tahap keempat kepuasan, merasa puas. Dan setiap negara pasti memulai itu. Kita sudah pernah melalui masa konsolidasi, makanya muncul Sumpah Pemuda, konsolidasi seluruh anak muda satu Indonesia. Kemudian setelah itu muncul penguasa. Ya relatively memberikan kemerdekaan tapi tiran-tirannya ada, gitulah. Dan selanjutnya setelah sejahtera dan kepuasan, nah itulah lihat teorinya, naik ke atas gitu. Nanti setelah itu akan menurun. Setelah kita merasa sejahtera dan semuanya oke, manusia mulai berlebih-lebihan. Manusia sudah mulai lupa dengan alam akhirat. Saat itulah kesejahteraan itu akan menguncup. Manusia cenderung hidup boros karena apa ya? Rasa tenang, rasa aman, rasa mewah itu bikin kita lalai kan? Makanya Allah bilang alhaakumut takatsur. Itu yang terjadi pada negara-negara maju dulu. Akhirnya dia tenggelam. Dan itu yang rumus Ibnu Khaldun ini kenapa saya katakan terjadi di setiap negara, di setiap perpolitikan. Apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an? Ikhshausan fa inna ni'mata la tadum. Cobalah Anda belajar untuk hidup prihatin. Sekali-sekali. Karena kenikmatan, kesejahteraan tidak akan pernah berumur panjang. Kita di mana kira-kira, hadirin rahimakumullah? Ini sebagai penutup, padahal bakterinya banyak loh. Dari 5 step ini, kita di mana kira-kira? Kita baru mau menuju sejahtera. Kita akan ke sana. Tapi janganlah anggap saya sedang bermimpi di pagi bolong di Masjid Sepinggan Pratama tentang kesejahteraan ini. Enggak. Saya sering menyampaikan bahwa kita sedang mengikuti tahap demi tahap teori kebangkitan satu negara menjadi negara modern, negara sejahtera versi Ibnu Khaldun. Betul, Pak. Walaupun kita apaan Ustadz ini? Ini lagi kacau COVID begini.
duitku terpotong gaji. Yang harusnya ada tunjangan, sekarang tidak ada tunjangan, terpindah. Terus pembeli produkku berkurang. Semuanya orang komplain. Tapi ingat bapak-bapak, ini teori Ibnu Khaldun ini adalah teori yang terbukti. Bahwa kita akan sakit dulu, tiran dulu, diktator dulu. Nanti setelah itu akan bangkit, karena kita sudah terbiasa ya. Bangsa yang terbiasa sakit kita ini. Bangsa terbiasa sakit. Nah orang yang terbiasa sakit dia sudah biasa. Nanti setelah itu bangkit-bangkit perlahan kemudian maju. Dalam sebuah majelis makan malam. Galadina katanya. Apa? Dina ya? Galadina. Di satu negara di Asia. Kumpullah pebisnis-pebisnis. Dan pemikir-pemikir. Dia ada seminar di situ. Kemudian bertanya orang di sana. Kira-kira next after COVID-19 disappear, hilang. Siapa negara yang akan menjadi superpower di Asia Tenggara? Wah gitu, ada yang bilang Malaysia, ada yang bilang Vietnam. Ini tokoh dari Cina, dia bilang Indonesia. Kaget, bisanya ini? Si Cina mimpi siang bolong? Enggak. Dia ketika ngomong itu sudah ada datanya. Dia salah satunya apa? Negara kamu, dia bilang. Itu ada tokoh Indonesia yang nggak terima. Apaan? Dia aja nggak terima. Dia bilang negara kamu bangsanya adalah bangsa yang tough. Dihajar sana sini, sana sini, terus saja maju. Berapa kali kita kena krismon dan seterusnya, terus saja. Perlahan tapi pasti. Anda akan maju, kata dia. Ini Tesla walaupun begini-begini di Indonesia, tapi dia masuk. Hyundai lari dari Malaysia, sekarang dia buka pabrik di Delta Mas, Tangerang. FDI, investasi, direct investment, masuk ke Indonesia. Ya mudah-mudahan itu bagian dari napak tilas teori dari Ibnu Khaldun. Dan hadirin rahimakumullah, yang lebih penting dari itu semua bukan sekedar Indonesianya, tapi kita adalah perwakilan Islam di dunia ini. Umat Islam terbanyak ada di Indonesia. Masjid yang terbanyak tentunya otomatis ada di Indonesia. Masyarakat yang paling ramah di dunia, orang menggambarkannya Indonesia. Indonesia ini surga yang hilang dulunya. Kita munculkan itu. Dan guru-guru saya kalau bicara tentang Indonesia itu suka berlinang air mata mereka. Apa kata mereka? Itu di tangan kamu itu Islam. Dunia ini di tangan kamu udah. Tinggal kamu bangkit saja maju dunia ini. Kita ngikut, kata dia. Bukan Saudi Arabia, bukan Mesir, bukan mana negara-negara, bukan. Anda lah semuanya, kata dia. Kita jumlahnya banyak, Pak. Islamnya banyak, negara kita luas. Kekayaan kita baru dipakai berapa? 100% itu paling seperempatnya masih. Dan itu kekayaan Indonesia yang digali di darat. Di laut, kita belum menggali dengan maksimal. Kedepannya kita akan mengambil dari laut itu. Kaya betul Indonesia ini. Cuma kita ibarat semut mati ke timpa gula. Kita tidak paham bahwa ini adalah negara yang luar biasa. Baik hadirin rahimakumullah, ini tentang Ibnu Khaldun. Kita penting mengambil biografi para tokoh Islam ini supaya kita berteladan dalam kehidupan mereka, membangun keislaman kita, membangun negara kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.